Biasa rame rame rame. Wih. Rame rame, Jos. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan dari stasiun Jombang, dan hari ini adalah minggu yang kedua untuk rail fans dari Jombang. Ini dia. Dan di sini kita akan mau merekam kereta api Argo Wilis, seperti biasa Argo Wilis panoramik ya. Karena memang di setiap beranda itu keluarnya Argo Wilis panoramik, bukan Argo Wilis biasa gitu. Dan sekarang masih jam 8 lebih 8. Itu artinya kurang kesitaran 12 menit kereta api Argo Wilis akan sampai di stasiun Jombang. Di sini juga ada petugas melakukan pengecekan rel kereta, yaitu untuk mengecek supaya tidak terjadi penghambatan ya. Biasanya ada anak-anak usil di sini, apalagi kayak gini ya. Kayak gini tuh biasanya orang-orang usil tuh selalu naruhnya, naruh apa itu, kayak bebatuan di sininya loh, di jepitan ini. Jadi itu yang mengakibatkan relnya kadang nggak berfungsi. Itu ada anak-anak, dan di belakang saya juga ada beberapa orang. Dan di sini juga beberapa orang, dan ini dia, WD. Dan di sini ketambahan para rail fans dari Jombang, dan di sana juga masih banyak. So besok, kemarin aku itu apa, hunting di stasiun Sembung yang pada ngebut itu keretanya itu, apalagi kereta Argo Wilis itu ya, dengan kecepatan maksimal 120 km/jam. Dan sekarang Argo Wilis sudah nyampe di stasiun Jombang tepat jam 8.20. Itu artinya Argo Wilis ini sesuai dengan jadwalnya, coy. Biasanya telatnya itu sampai 3 menit gitu, tapi sekarang normal. Kita dengarkan lokomotif CC206 Semboyan 35. Jos. Argo Wilis jam 8.23 diperangkatkan dari stasiun Jombang. Kaget tau anjir. Dan itulah kereta api Argo Wilis. Tadi masinisnya ngeprank kita itu. Good, semoga minggu depannya kita bisa hunting di sini lagi, coy. Terima kasih semuanya.
Oke, sekarang jam 9.44 menit, ada kereta api. By the way, kereta api apa ini? Ada yang tahu nggak? Kereta api Sancaka. Anginnya jos. Ada yang tahu ini kereta apa? Taksaka ada ya? Atau gimana ini? Ada yang tahu nggak? Dan ternyata ini Sancaka yang dari arah timur, guys. Jadi, dan ada kereta di arah barat. Kebetulan Ranggajati dari arah timur sudah berjalan, coy. Ini artinya akan lawan arah. Ada yang tahu nggak? Siang-siang ini kereta apa ya kalau lewat sini? Sepuluh dua puluh dua. Kereta api parsel. Dan dari arah timur Ranggajati sudah berjalan. CC206 semua ini kecuali Taksaka yang dari arah timur tadi. Mantap. Ranggajati sesuai jadwal, tapi kalau parsel ini kadang jam 8, kadang jam sekarang ya.